Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini, atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus, dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silakan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di dalam video ini kita akan mensimulasikan berapa sih penghasilan kalian kalau mengikuti Cerberus Copy Trade. Dan apakah Cerberus Copy Trade ini trust ya atau terpercaya? Yang pertama, bagi kalian yang nggak tahu ya Cerberus Copy Trade itu apa, Cerberus Copy Trade ini adalah sebuah entitas copy trading, yaitu kalian menginvestasikan uang tetapi uangnya tidak di saya. Wah, hebat kan? Jadi intinya gitu, uang itu tetap di kalian, tetapi transaksi seluruh copy trade atau transaksi seluruh trading yang di dalam akun Anda itu mengikuti saya. Tetapi uangnya tetap di Anda. Jadi kapanpun kalian bisa menarik uang tersebut. Ya, kalau kalian nggak ngerti, silahkan kalian tonton video ini. Apa itu Cerberus? Atau kalian searching di Google apa itu copy trading ya. Intinya uang itu tetap di kalian. Dan seperti yang kalian tahu, sekarang Cerberus menurut Finex adalah ranking 1 di seluruh dunia ya. Kalian cek di dalam kolom copy trade dan langsung kalian scroll ke bawah sini ya. Di dalam ranking Cerberus atau expert student class ini menduduki ranking 1, guys. Bayangin aja. Dengan win rate 100% loh. Bang, ini kan sebelahnya ada win rate ini, itu bisa kalian menjadi ditipu. Loh, ditipu bagaimana, Bang? Lo baca ya, Bro, di sini. Ini adalah 7 hari win rate dan 3 minggu win rate ya. Kalau kalian nanya, oh bang itu juga win rate 100%, jangan terburu-buru percaya kalau itu win rate 100%. Karena apa? Ini adalah kalkulasi harinya, 7 hari dan 3 minggu. Memang di dalam 7 hari atau 3 minggu dia masih win rate 100%, tapi kalau kalian klik di sini, lihat loss-nya 36 kali, boy. Ya, jadi dia win rate-nya itu tidak 100% secara murni. Hanya 7 hari dan 3 minggu terakhir saja 100%. Sedangkan expert student class ini win rate-nya 100%, bos. Loss-nya tidak ada sama sekali. Dan kalau kalian pengen ngecek profit-profit follower saya, kalian tinggal klik follower saya di sini. Dan kalian akan seluruhnya tahu nih, ada yang profit sudah $3,600. Wow, udah 60 juta ikutan Cerberus. Ya, dan lain sebagainya. Dan asal kalian tahu, Cerberus ini sudah menghasilkan kurang lebih 1 miliar per bulan untuk para followersnya. Percaya? Nih, lo cek nih datanya ya. Nah, ini adalah data tadi pagi ya. Data tadi pagi. Kalian cek nih, 7 hari follower ini $20,503. Alias kalau dirupiahkan adalah 300 juta rupiah per 7 hari. Kalau kalian kalikan 4 dalam 1 bulan, Cerberus menghasilkan 1,2 miliar ya. Bayangin, 1,2 miliar rupiah per bulan dari total keseluruhan followernya ya. Ini nggak bisa pungkirin, ini udah data nyata ya, bro ya. Jadi para haters, mohon maaf, kalian
Di video ini kalian tidak bisa menghead saya karena tidak ada celah. Saya tidak nyangkut, win rate saya masih 100% dan menghasilkan 1,2 miliar per bulan untuk follower saya. Lo masih nggak percaya? Berarti lo tidak mengakui data yang ada. Oke, kita simulasikan. Simulasi Cerberus ini agak rumit ya. Ada dua simulasi di dalam Cerberus ini. Yang pertama adalah versi hitungan pahit dan yang kedua adalah versi realita. Karena apa? Realitanya di Cerberus itu adalah lebih dari 2% per hari. Ya, kalau kalian member Cerberus, kalian bisa langsung cek ke dalam Cerberus lalu kalian klik informasi saja. Ya, kalian klik informasi di sini ya. Di sini akan menampilkan seluruh profit-profit yang ada di dalam Cerberus ya, seperti itu. Nih, kalau modal kalian $1,000 ini ya. Simulasi kalau kalian modalnya adalah $1,000 alias 15 juta rupiah, ini dulu di luar biaya aktivasi Cerberus ya. Dalam USDT kalau kalian mengopen posisi 20% mode compound ya, maka keuntungan 2% per hari, ini profitnya $4, ini profitnya 4,016. Dalam satu tahun ya, ini kalian bisa cek sendiri ya. Modal total ini adalah total modal kalian $1,000. Open posisi adalah 20% memakai mode compound. Dalam USDT berarti 200 USDT dan terus berkembang ya, karena ini memakai mode compound. Dan keuntungan ini kita taruh 2% flat per hari. Dengan ini profitnya, profit adalah profit hari itu ya. Dan total modal akhir setelah profit adalah total modal ketika ditambahkan dengan profit. Dan kalian kalau penasaran 1 tahun itu mendapat berapa dengan versi hitungan pahit ya, dari 1 tahun itu kalian mendapatkan 64 juta rupiah dengan catatan modal 15 juta rupiah guys, oke? Jadi kalau lu nanya, bang modal 15 juta itu dapatnya berapa? Kalau total lu modal lu 15 juta itu bukan semerta-merta lu open posisi 15 juta ya bro ya, open posisi lu cuma $200 dan pakai mode compound. Jadi kalau modal lu 15 juta dalam 1 tahun ini bisa mendapatkan 64 juta rupiah. Kalau modal lu 30 juta rupiah dalam 1 tahun ini lu bisa menghasilkan 128.289.974 rupiah. Kalau kalian memakai modal 60 juta, kalian dalam 1 tahun mendapatkan 256 juta rupiah. Kalau kalian memakai modal 120 juta, ingat ya, modal 120 juta itu bukan berarti kalian open posisi 120 juta. Ini masih dibagi 20%. Ini dengan catatan memakai modal open posisi 20% memakai mode compound ya. Kalau kalian modal 120 juta, kalian mendapatkan keuntungan 500 jutaan. Kalau kalian modal 240 juta, kalian akan mendapatkan 1 miliar dalam 1 tahun. Kalau kalian memakai modal 480 juta, kalian akan mendapatkan 2 miliar dalam 1 tahun. Ini kalau kalian mode pahitnya. Mode realitanya, seperti yang kalian tahu ya, Cerberus ini 1 hari lebih dari 2%. Dan kadang-kadang 6% sampai 12%. Jadi realitanya itu, dalam 1 bulan, itu mendapatkan kurang lebih 120 hingga 200%. Tetapi kita coba memakai mode realita dengan memukul rata 100% per bulan. Open modalnya $1,000, bentuk USDT $200, ini modal open posisi 20%. Kalau ini lebih kepada fixed margin. Loh, maksudnya bagaimana bang? Ini kita memakai 200 USDT, setiap bulan memakai nambah gas fee, contoh. Jadi ini simulasinya lebih gampang daripada ini ya, kan kalau ini kan mode compound, kalau ini adalah fixed margin, mode fixed margin. Modal $1,000 ya, open posisi 200 USDT ya. 200 USDT dalam 1 bulan ini kalian mendapatkan 200 USDT. Ini jadi gampang ngitung gas fee-nya ya. Berarti bulan pertama kalian harus memakai gas fee 200 USDT. Bulan kedua kalian harus nambah 40 USDT. Bulan ketiga kalian harus nambah sekitar 48 USDT lagi. Bulan keempat dan seterusnya sampai gas fee kalian menyentuh angka 1486. Ya, kalau kalian udah di sini lebih baik ya, kalian eksklusif aja. Ini adalah versi realita dengan simulasi 15 juta rupiah. Dalam 1 tahun kalian akan mendapatkan 133 juta rupiah. Loh, hitungannya dari mana, bang? Per bulannya itu kalian mendapatkan 100% dari open posisi, bukan dari modal kalian ya. Jadi bulan pertama kalian mendapatkan 200, bulan kedua kalian mendapatkan 240. Loh, bang, 240 dari mana? Karena sudah untung ya, sudah untung. Di bulan sebelumnya untung $200, ini ditotalkan 1200 di sini dan bentuk 20% dari 1200 adalah $240. Dan bulan ketiga kalian nambah 288, 345, 414 sampai 1486 per bulannya ya. Jadi kalian mendapatkan 133 juta rupiah 741 ribu kalau kalian memakai modal 15 juta rupiah. Dan ini adalah simulasi, ini di luar dari gas fee dan aktivitas
aktivasi ya. Kalau kalian memakai modal 7,5 juta rupiah, ini total modal ya, open posisinya berarti ya sekitar 1,5 jutaan lah. Kalian mendapatkan 66 juta rupiah dalam 1 tahun. Kalau kalian memakai 15 juta, kalian mendapatkan 133 juta rupiah. Kalau kalian memakai 30 juta, kalian setahun akan mendapatkan 267 juta rupiah. Kalau kalian memakai 240 juta, kalian akan mendapatkan 2 miliar. Dan perbedaannya begitu signifikan ya, antara 480 juta di sini mendapatkan 4 miliar dan 480 juta di sini cuma mendapatkan 2 miliar. Loh Bang, jadi yang benar yang mana? Gak ada yang benar, gak ada yang salah guys. Semuanya itu adalah benar. Kalau lu pengen versi pahit, ya lu versi ini aja. Tapi bisa jadi, kalau lu ditanya, akhirnya gimana Bang, gue gak mudeng nih, gue pakai versi pahit atau versi realita? Ya udah, lu pakai versi rata-rata aja. Pahitnya, kalau lu modal 480 juta, ini lu bisa dapat 2 miliar. Dan manis ya, kalau lu modal 480 juta itu dapat 4 miliar. Jadi bisa lu satu paduin. Berarti kesimpulannya adalah kalau lu pakai modal 480 juta per tahunnya, lu akan mendapatkan kurang lebih sekitar 2 miliar sampai 4 miliar. Kayak begitu ya. Kalau lu modal 15 juta berarti lu mendapatkan kurang lebih, ya kurang lebih ini ya, 64 juta rupiah sampai 133 juta rupiah. Oke, lu boleh screenshot, lu boleh perbesar supaya lu lebih paham tentang hitungan simulasi Cerberus. Jadi video ini menjadi sebuah video official ya, supaya kalian paham tentang simulasi profit yang akan didapatkan jika kalian ikutin Cerberus ya. Ini di luar dari aktivasi dan gas fee. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian gak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.